Okay, bagi menulis karangan, setiap pelajar memerlukan idea. Idea tak ada, tak boleh tulis. Sama ada UPSR, PMR atau SPM. Kalau pelajar tak cukup idea, dia tidak boleh menulis apa jua karangan. Jadi saya mencipta satu cara belajar, satu cara yang kamu dapat idea yang boleh dihafal dulu. Contohnya, ini teknik ini saya kenali sebagai ways of saying things. Saya letakkan 5 perkara, 5 ways of saying things in BM. Membereskan tugas, maknanya menyiapkan tugas. Mengapresiasi jasa, contohnya jasa dan pengorbanan ibu bapa. Daya ingatan, memory power, menunjukkan teladan dan memberi keutamaan. Bagaimana perkataan-perkataan ini boleh digunakan? Boleh digunakan untuk menulis karangan tentang remaja, karangan tentang peranan ibu bapa, dan karangan tentang peranan sekolah ataupun peranan guru. Isi sama. Kita ambil satu contoh. Membereskan tugas. Kalau ada dalam pemikiran saya sebagai salah satu poin, bolehkah saya guna sebagai peranan remaja untuk menjadi pelajar cemerlang? Demi menjadi pelajar yang cemerlang, remaja haruslah membereskan segala tugas dan tanggungjawabnya, terutamanya kerja rumah yang diberi oleh guru-guru. Membereskan tugas, boleh tak saya guna sebagai peranan ibu bapa? Boleh. The same point. How? Ibu bapa haruslah memastikan anak-anak senantiasa membereskan tugas yang diberi oleh guru-guru agar mereka berada dalam landasan yang betul ke arah menuju kecemerlangan dalam pendidikan. Can I use the same thing for school? Can. Guru-guru perlulah memastikan para pelajar sentiasa membereskan tugas-tugas yang diberi agar proses pendidikan yang bermula di sekolah juga berterusan di rumah. See, same ideas we can apply for different topics. If you have about 200 words, which I'm teaching in my class, I have the list, 200 words, ways of saying that any student must know. Without knowing this, you'll be thinking and thinking and thinking, ideas not enough. Dan dalam kelas kita, kita juga telah berjaya menggabungkan 2 atau lebih ways of saying dalam satu ayat. Contohnya, boleh tak kita, apa yang kita boleh gabungkan di sini? Yang mana kita boleh gabungkan? Membereskan tugas boleh gabungkan dengan apa? Memberi keutamaan, boleh? Para pelajar haruslah memberi keutamaan kepada usaha membereskan tugas mereka pada setiap hari. Memberi keutamaan, membereskan tugas. See, two strong phrases in your karangan, in one sentence. This is the way to improve your bahasa. I call this ways of saying things. So you should learn all these words. I have the list of all the words that Form 1 to Form 5 must know. Without which you cannot write good, great essays. Okay? Teruskan menonton video Cikgu Sugus. Thank you.